Nekat mencuri velg mobil tiga orang pria asal Kecamatan Alam Barajo diringkus petugas. Aksi nekatnya tersebut dilakukan akibat ketergantungan narkoba. Ketergantungan narkoba membuat tiga orang pemuda asal Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi harus berurusan dengan aparat kepolisian Polsek Kota Baru. Ketiga pelaku bernama Bimo Dioba, Yunus Yahaan, dan Dafli. Ketiga pria ini nekat mencuri velg mobil hanya demi membeli narkoba. Diduga salah seorang pelaku merupakan anak seorang anggota polisi. Kapolsek Kota Baru AKP Afrito mengatakan, ketiga pelaku ini mencuri velg mobil di salah satu toko di perumahan Bougainville. Ketiganya kecanduan narkoba namun tidak memiliki uang. Hal inilah yang mendasari pelaku melakukan pencurian. Namun aksi para pelaku terekam CCTV dan dilaporkan ke pihak kepolisian. TKP berada di daerah Kenali, Kenali Besar. Pidana yang dilakukan ialah pencurian velg mobil. Pencurian velg mobil seperti yang kita lihat sama-sama, velg mobil ring 15 Toyota Innova, dilakukan oleh tiga orang tersangka. Yang mana setelah dilakukan pencurian ini, uangnya digunakan untuk membeli sabu-sabu. Ya, jadi uang hasil kejahatan ini digunakan para tersangka kita untuk membeli sabu-sabu. Asar Patahangi, JEK TV melaporkan.